saat bikin video tutorial masak, tapi yang ngikutin orang TikTok. Gini jadinya. Aduk adonan hingga berbusa. Didihkan air. Siapkan bawang merah dan bawang putih. Goreng hingga kekuningan. Lalu bolak-balik hingga matang. Tambahkan sesuai selera. Tambahkan 3 sendok makan garam. Setelah dicuci bersih, masukkan terong dan timun secara bersamaan. Jangan lupa bolak-balik biar matang merata. Setelah adonan tercampur rata, lalu tutup dengan rapat. Masukkan cabai ke dalam wajan. Masukkan adonan telur ke dalam panci, lalu goyangkan.